Berbagai pertunjukan akan disajikan pada kegiatan pembukaan, mulai dari pengibaran bendera merah putih, tarian hadrah, nasyid hingga parade perwakilan kafilah dari 34 provinsi. Penampilan nasyid dari santri Tahfiz Darussalam Martapura yang berjumlah 200 orang akan memberikan warna tersendiri wayah pembukaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kirampak, Kabupaten Banjar dan akan digelar pada malam Rabu 12 Oktober 2022. Berbagai pertunjukan akan disajikan pada kegiatan pembukaan mulai dari pengibaran bendera merah putih, tarian hadrah, nasyid hingga parade perwakilan kafilah dari 34 provinsi. Penampilan nasyid dari santri Tahfiz Darussalam Martapura yang berjumlah 200 orang akan memberikan warna tersendiri wayah pembukaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kirampak, Kabupaten Banjar yang akan digelar pada malam Rabu 12 Oktober 2022. Santri asuhan Guru Wildan ini akan menghiasi panggung berukuran 39 x 10 meter tersebut. Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN, Wetakuni Prima TV Kamarian Selasa 11 Oktober 2022 mendakan penampilan nasyid para santri Tahfiz Ponpes Darussalam Martapura yang merupakan sebuah seni islami ini adalah salah satu keinginan Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur untuk diperlihatkan wayah pembukaan kegiatan MTQ ini. Mereka nantinya akan tampil selama 15 menit. Menurut Suharyanti, kada hanya nasyid, namun akan tampilkan pula sinoman hadrah. Ini adalah bentuk partisipasi UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan dalam menyemarakkan MTQ Nasional ke-29 ini. Oh iya, Taman Budaya alhamdulillah dipercayakan oleh Bapak Gubernur dalam hal ini untuk mendukung kegiatan MTQ tahun 2022 ini. Di antaranya kita akan menampilkan nasyid yang diikuti oleh 200 pesantren nanti di acara pembukaan. Terus yang kedua ada sinoman hadrah dari Kabupaten Banjar dan yang satu lagi ada pertunjukan tari Al-Banjari. Jadi ketiga dari komunitas seni atau ketiga dari pertunjukan ini kita dipersiapkan dari Kabupaten Banjar. Kita ada pesan dari Guru Wildan bahwasanya MTQ ini kita akan menampilkan zikir nasyid aja karena dalam hal ini zikir nasyid adalah sebuah seni islamik yang berbentuk ujubjan. Jadi ini permintaan dari beliau Guru Wildan. Berapa orang Bu yang semuanya 200 santri yang nanti tampil dalam pembukaan setelah ada sambutan dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan beliau hadir. Selanjutnya nanti ada zikir nasyid. Berapa lama Bu mereka latihan? Kita sudah memadatkan waktu jadi 15 menit. Biasanya kita melakukan zikir nasyid itu ada sampai 30-an menit. Tapi karena pertunjukan ini untuk pembukaan, kita dilakukan malam hari jadi 15 menit kemasannya. Dari Al-Banjari, dari Sanggar Intan Kemilo ya, dari Kabupaten Banjar. Jadi Al-Banjari ini mengisahkan Guru Besar Ustadz Al-Banjari dalam penyabaran agama. Itu berapa orang Bu yang sekitar 50 orang. 50 orang penari yang tampil. Itu yang ada hadrah 100 orang. Nggih. Jadi hadrahnya 100 orang pula. Ada 100 orang yang tarian Al-Banjari 50 orang dan zikir nasyidnya 200 orang. Jadi totalnya ada 350 lah talent yang nanti yang mendukung pembukaan MTQ. Penata artistik Suarjia menyatakan persiapan zikir nasyid yang dilakukan hampir setahun ini kadalah mudah. Diperlukan konsentrasi para santri wayah latihan. Menurut Suarjia, salah satu yang menjadi kendala adalah terkait dengan durasi. Dikarenakan selama latihan waktunya sekitar 1 jam, namun oleh panitia dipangkas hanya 15 menit. Selain itu, susunan barisan para santri harus menyesuaikan kondisi panggung. Ini kelebihan di nasyid ini untuk penampilan sebetulnya rapi, kompak, dan nampak dari atas sebetulnya paling indah. Kalau dari depan mungkin terlalu biasa seperti orang melihat saman dari Aceh ya, tapi kalau dari atas baru kelihatan inilah bentuknya khas dari zikir nasyid ini. Ini sempat terkendala Bapak tadi Pak, jadi sampai terulang anu Pak. Nggih, karena memang sudah kebiasaan ketika latihan itu begitu datang langsung duduk sesuai porsi posisinya yang segi empat. Nah, sementara panggung ini harus dipecah. Jadi barisnya jumlahnya juga yang biasanya hanya 14 baris, ini menjadi 29 baris, jadi memang harus mengatur lagi.
Ya terkendala sedikit, tapi alhamdulillah mudah-mudahan lancar, minta doanya. Pak, ini kan waktu latihan cukup lama, 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu harus diperlukan ada konsistensi dari santri. Sejauh ini bagaimana, Pak? Kami menerapkan sistem teknik, misalkan pengukuran rendahnya itu dengan apa badannya sendiri. Misalkan mengangguk berapa ini, jarak kaki berapa kilan, misalnya gitu. Itu kita yang gunakan sistemnya, posisi tangan harus sama. Terus ketika kembali harus terminalnya lagi, habis mengangguk, terus kembali lagi. Nggak boleh nyuri langsung ke sini, nggak. Supaya rampak saja.